Halo guys, selamat datang kembali di Jose Channel. Masih ngebahas tentang YouTube ya. Kali ini soal subscriber. Untuk 1000 subscriber awal biasanya memang sangat susah untuk didapatkan, apalagi untuk kualitas video kita yang pas-pasan. Ada beberapa cara untuk mendapatkan subscriber, mulai dari sub WhatsApp, share link ke media sosial dan lain-lain. Nah, yang paling sering adalah sub WhatsApp, biasa dari grup WA ataupun Facebook. Tapi sayangnya sub for sub ini biasanya akan hilang setelah beberapa hari, atau bahasa dari YouTuber pemula itu mereka bilang tidak amanah. Kali ini aku mau berbagi cara sub for sub bukan dari WA ataupun Facebook. Kali ini hanya perlu satu aplikasi, yaitu browser. Bisa pakai Google Chrome atau browser lainnya. Nah, sebelum dilanjut, aku ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe. Subscribe dulu di Jose Channel dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini, nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu video yang aku upload ke depannya. Nah guys, aku jelasin dulu ya. Di sini kalian hanya buka satu web. Dari web ini kalian bisa mendapatkan 10 subscriber dan 10 like setiap 12 jam atau 20 subscriber per hari, bahkan bisa lebih. Sebenarnya cara ini sudah lama dan banyak yang menggunakan, bahkan YouTuber-YouTuber yang sudah mencapai ribuan subscriber pun juga masih menggunakannya. Oke guys, buka browser kalian. Di sini aku menggunakan Google Chrome. Sebaiknya aktifkan dulu situs desktopnya. Klik titik tiga pada pojok kanan atas. Kita aktifkan situs desktop, centang di sini. Kemudian masukkan sonuker.com. Ya, setelah terbuka, inilah halaman beranda dari situs sonuker.com. Kita klik sebelah sini. Ya, kemudian kita pilih daftar atau login. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Ini kita diminta untuk memasukkan URL atau ID saluran. Nah, kalau URL dari channel kalian tidak bisa, kalian juga bisa memasukkan ID saluran. Nah, untuk ID saluran ini kalian bisa mendapatkan ID saluran channel kalian dengan cara klik di sebelah sini, tulisan yang paling bawah. Nah, kemudian kita buka dengan Google Chrome. Oke, nah di sini ada ID pengguna dan ID channel. Kita salin yang ID channel sebelah sini, kita salin. Nah, setelah disalin, kita kembali ke Sonuker. Nah, kemudian kita tempelkan di sebelah sini. Dan centang pada kotak ini, saya bukan robot. Selanjutnya klik biarkan aku masuk sekarang. Nah, setelah itu kita masukkan email, kata sandi, dan juga konfirmasi kata sandi, lalu buat akun. Di sini ada keterangan untuk mengaktifkan akun Anda. Silakan masukkan kode aktivasi yang kami kirimkan ke email di bawah ini. Nah, kalian buka email kalian. Oke, ini emailnya langsung masuk ya. Jika di utama tidak ada email masuk, kalian bisa cek di bagian promosi sebelah sini. Nah, karena ini udah muncul di sini, kita tinggal buka. Nah, inilah kode aktivasinya ya, kita copy. Kemudian kita balik ke Google Chrome. Nah, kita pastekan di sini, kita tempel.
kemudian kita klik mengaktifkan. Nah, di sini ada keterangan, masukkan 1 hingga 5 URL video dari saluran Anda. Video-video ini akan ditonton, disukai, dan di-subscribe oleh pengguna lain dalam jaringan kami. Ya, di sini ada 5 video ya. Jadi mulai dari yang atas sampai yang sebelah sini nomor 5, ini kita isi link video yang kita upload di channel kita. Setelah 5 kolom video ini kita isi, dari yang pertama sampai yang kelima dengan video yang berbeda atau mungkin dengan video yang sama juga nggak masalah, kita geser ke atas, kirimkan video saya, klik di sebelah sini. Nah, kemudian kita geser ke atas, nah ini yang sebelah sini ini adalah ID dari channel kita. Nah, di sini tidak ada paket yang diaktifkan, kita harus aktifkan dulu ya. Oke, kita geser ke atas. Di sini ada tekan active now. Nah, di bawahnya ini ada tulisan dapatkan 10 pelanggan dalam 12 jam. Anda menyukai video 20. Anda berlangganan atau subscribe ke 20 saluran. Anda secara manual mengaktifkan rencana. Jadi 5 link video tadi ini secara manual ya maksudnya ya. Terus bawahnya lagi ada aktifkan 1 kali setiap 12 jam. Nah, ini kalian bisa mendapatkan 10 subscriber dengan cara kalian subscribe 20 channel dan juga like dengan 20 video. Selanjutnya di bawah ada jumlah pelanggan harus publik. Nah, ini subscribe kalian harus dalam keadaan publik. Selanjutnya ke bawah, harus memiliki 1 plus video yang diposting. Jadi channel kalian harus ada 1 video lah minimal untuk diposting, dan nanti bisa ditaruh di 5 kolom video yang tadi. Nah, ini yang di bawah ini untuk berbayar ya. Ini untuk mendapatkan subscribe itu kalian bisa dapatkan lebih dari 10 subscriber setiap harinya, tapi dengan cara berbayar yaitu $20. Karena di sini kita mau yang gratisan, jadi geser ke atas lagi, yang tadi kita active now, tekan active now. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini ada keterangan video yang tersisa 20. Video berikutnya siap 29. Nah, ini kita geser ke atas. Ya, seperti ini ya. Yang merah ini klik video apa saja suka dan berlangganan. Jadi kita klik video yang di sini. Nah, nanti kita akan diarahkan ke YouTube untuk menonton video. Kita diminta untuk subscribe dan tekan like. Oke, kita coba. Nah, ini kita langsung subscribe juga bisa. Jadi sebaiknya kita tonton. Nah, kita tonton nggak terlalu lama juga nggak masalah. Kita langsung tekan like dan kita subscribe. Nah, setelah like dan subscribe, kita kembali ke Google Chrome tadi. Kita kembali ke Google Chrome ya. Kita geser ke atas. Nah, di sini ada memastikan atau konfirmasi. Nah, jadi kalau sudah tombolnya warna hijau, kita bisa langsung memastikan atau konfirmasi. Kita klik di sebelah sini. Ya, tunggu di sini situs Snooker mulai mengecek apakah kita sudah subscribe ke channel yang tadi barusan kita tonton atau belum. Tunggu sampai nanti terkonfirmasi.
Nah, di sini udah sukses ya. Tadi video ada 20, di sini tulisannya 20 dan sekarang tersisa 19. Nah, jadi kita masih harus 19 lagi untuk melakukan subscribe dan like. Nah, selanjutnya kita klik di sebelah sini untuk melanjutkan. Ya, oke guys. 20 video dan 20 like udah kita lewati ya. Jadi, kita tinggal nunggu nanti subscribe kita bertambah. Jadi nanti secara otomatis subscribe kita akan bertambah dan view juga akan bertambah. Nah, di sini hanya view dan subscribe saja. Untuk jam tayang di sini kayaknya belum bisa. Kalau kalian mencari jam tayang di sini di Sonoker ini tidak bisa, hanya menyediakan subscribe dan like saja. Oke guys, sekian dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video tutorial YouTube berikutnya. Bye-bye.